Halo sahabat Ngombi, berbagai hal di sekitar kita tentunya memiliki warna. Ada yang berwarna hitam, putih, biru, kuning, dan lain-lain. Apa warna kesukaanmu? Biasanya kita sering mengumpulkan benda-benda sesuai dengan warna kesukaan masing-masing. Nah, kali ini Ngombi mengajak kita untuk mengenal warna kuning. Yuk kita lihat video ini. Halo sahabat Ngombi. Hari ini, Ngombi dan Loli akan bermain di taman. Mereka berdua sudah siap untuk berangkat. Tapi sebelum itu, Ngombi dan Loli minum jus lemon yang sudah disiapkan ibu. Coba tebak, warna apakah lemon yang ada di atas meja? Benar sekali, warna kuning. Setelah minum jus lemon, Ngombi dan Loli pun berangkat ke taman. Wah, matahari bersinar sangat terang di langit. Bisakah teman-teman menyebutkan warna apa matahari itu? Ya, benar. Matahari berwarna kuning. Akhirnya, Ngombi dan Loli sampai ke taman. Di sana, mereka melihat ada ayam dan anaknya. Lucu ya? Warna apakah anak ayam itu? Betul sekali, warna kuning. Lalu, Ngombi dan Loli juga melihat bunga matahari yang cantik. Coba lihat, warna apakah bunga matahari itu? Benar, warna kuning juga. Ternyata, banyak benda di sekitar kita yang berwarna kuning. Eh, tunggu dulu. Apakah teman-teman memperhatikan warna baju Ngombi? Wah, baju Ngombi juga berwarna kuning. Sama seperti warna lemon, matahari, anak ayam, dan bunga matahari. Semuanya berwarna kuning. Nah, itu tadi beberapa benda berwarna kuning yang ada di sekitar Ngombi. Sekarang, giliran kamu menemukan benda-benda berwarna kuning yang ada di sekelilingmu. Sampai jumpa di video Ngombi selanjutnya. Dadah! Ngombi, sahabat kita. Bersama Ngombi, ibu dan anak semakin akrab.